kedatangan tamu spesial banget. Wow. Dan hari ini katanya Bumil ini mau bikin sesuatu. Jadi benar-benar dia mau hands on bikin sendiri buat yayangnya. Iya, yayang Hito. Bikin calon papinya si Deba ini. Deba, iya dong. Oke, udah siap, Vel? Udah bantuin ya. Siap, siap. Kalau kali ini aku ngasih surprise-nya di lokasi syuting. Oh, masih syuting sekarang? Mah, dia justru baru lagi tayang sinetronnya Badai Pasti Berlalu. Syutingnya di Puncak. Makanya ya gitu, kita lagi rebet banget ya. Udah sini aja kali. Bebas? Boleh sini aja. Sini aja, yuk. Ya. Oke, okay. Mari men. Emang modelnya cute gitu ya, Fel? Kayaknya cocok buat lu, Fel. Oh yaudah. Nah itu aja deh. Nah ini baru mau pakai pink. Biar lucu. Yang namanya apa? Bunda Feli. Bundar, Feli. Bundar. Jadi nih Hito nggak tahu apa-apa nih ya? Nggak tahu, makanya gini-gini aja. Aku tuh bilang itu aku lagi tidur. Emang aku kan biasa suka tidur. Itu talinya mana cuy ya, lumayan. Nah itu langsung ke belakang, dari atas langsung ke depanin, iya, baru ke belakangin. Oke. Okay. Nah. Kok mau yang pink tadi? Pakai pink tadi. Mata pink. Eh mata. Nih tutup. Nah, makasih. Sini, aku ambil. Oh iya, mana sih ini yang ikut ya? Thank you. Selamat. Lucu nggak? Kayak cupcakes ya aku. Oh, biar sama anda makan aja. Iya dong. Kita mau bikinnya kali ini bikin cupcakes. Bahan-bahannya dulu, Mel. Butter. Telur. Terus ini tepung terigu yang di mix sama coklat. Nah, terus begitu ini ada coklat. Terus sama gula. Ah iya, ini aku yang ngasih ke Cici kan? Aku ke WhatsApp Cici kemarin ya. Ini adalah resep cupcake Felito. Oh, Felito. Kayak jadi kita tuangkan ke kue ya kak. Gila, filosofis sekali kue ini. Nah pertama kita mau lelehin butter dulu ya. Oke. Okay. Aku tuh di rumah nggak pernah masuk ke dapur loh Ci. Serius loh? Serius, karena pusing banget sama bau makanan. Nah terus ini gimana bau makanan? Ini sih cintaku pada Hito dong. Iya elah. Kalau udah kita matiin dulu. Oke. Yuk kita pindah ke situ yuk. Ini di bawah? Di bawah boleh deh. Oke, kita sekarang pecahin telurnya ya. Ini telur yang sudah aku pecahkan. Ya. Kalau ada kulit-kulitnya dikit nggak apa-apa ya sayang. Banyak. Ya kan? Biar ada crunchy-nya gitu loh ya. Habis itu kita masukin gulanya cuy, semuanya masuk. Terus kita aduk dulu si telurnya sama gulanya biar menyatu. Ini aku loh sayang yang ngemix. Ya, kalau misalnya emang udah agak rata kita tambahin campuran tepung sama bubuk coklatnya. Oke. Kita masukin. Ya. Kalau udah kita mau masukin spatulanya. Hi. Oke, sip. Lebih aku enggak boleh bawa yang berat-berat. Oh my god. Nah, ini kita gampang aja. Ini aku bantuin deh tuangin ke sini, jadi kamu tinggal seret-seret nanti sama itu. Oke, next-nya kita mau masukin ke oven. Ya. Siap. Nih, taruh panas biar aku bantu aja. Oke, ya. Udah siap. Dan kita tunggu selama 15 menit. Oh, cuma 15 menit aja. Enggak kayak aku yang nunggu 8 tahun untuk dikasih. Saya tunggu, kita ke tempat yang adem-adem dulu ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita sambil nunggu si cupcake-nya mateng, kita mau bikin si figurine-nya dulu. Oke. Nah, ini aku udah bikin
contohnya si Delphi Hero. Suka ya? Warna yang aku pakai. Sayang banget ya, pegalan banget di depan. Nah sekarang kita mau bikin bola dulu. Nah ini gampang banget, kurang lebih kalau udah jadi sekitar segini. Terus kita tinggal bikin lagi nih si bulatan-bulatan kecil. Yang putih sama yang hitam. Tunggu, aku gak mau bola aku peyang. Kok lonjok? Ini yang bulat diginin. Nah, kok Cici jadinya hitam, aku jadinya putih. Tapi Feli itu berbakat loh. Gila, punya dia simetris. Punya saya udah kayak telur ayam, ada yang gede deh. Kalau punya Cici ini kayak ini nih, kayak telur atom yang kacangnya kelihatan, tau gak sih? Oh, dilemin ya? Dilemin. Bolanya kayak putihan ya. Nah sih ngeliatnya kayak bola tapi kutil gitu. Oh ini kurang rapat berarti. Gak apa-apa, nanti dirapetin belakangan. Oke, okay. Ini lagi itu. Bangga sih.
itu gambar apa sih? Nggak tahu, aku juga bentukannya kenapa begitu. Del Piero kan panjang ya. Sehias-hiasannya iki lho, Boy. Kamu pasti tidak menyesal menikahiku. Beuh.
dong. Iya, kayak tali sepatu. Harusnya tuh Del Piero pakai sepatu yang langsung masuk aja. Selop. Jadi iya. Jadi dia nggak pakai gidian. Happy birthday Hito!